Halo, selamat pagi, kembali lagi ke Turiono channel ya. Hari ini saya lagi di tempatnya Pak Leong King Tek, petani mandiri yang punya bibitan dan punya sertifikasi dari bibitan ASEAN Agri. Kita tanya ya untuk bibitan sertifikasi. Ada itu kita kan nanti tidak sih tahu kriteria itu sawit yang bagus atau juga siapa. Untuk bibitannya umur 6 bulan, 6 bulan dia tidak pakai Prenur seri dan langsung ke Maimur seri saja dia. Jadi dari kecambah dimasukkan ke ini polybag ya. Ini polybag bukan yang besar. Ya. Jadi pendidikan. Tapi untuk jadi di samping menghemat biaya dan juga praktis ya, karena dari bibit langsung ke polybag ini. Ini udah umur 6 bulan, ini ciri-cirinya ini bagus. Dari sini ini pasti pupuk NPK ini. Oke. Ini kurang lebih umur 6 bulan dan juga umur 9 bulan lebih kita ditambah. Ciri-cirinya badannya gemuk, ini lebar, daunnya pun normal. Ini ASEAN Agri yang ditanam sini, ini yang agak besar. Ini agak besar nih. Ini umur sudah 7 bulan. Kalian ini 7 bulan. Ini lebih besar dikit. Siap tanam. Intinya kalau daunnya semuanya sudah membuka lurus, dia tanpa ada yang cacat, ini bagus ya. Tapi rata-rata di sini semua bibitnya bagus. Ini yang 6 bulan ya, ini yang 7 bulan, lebih besar, batangnya pun udah besar. Oke. Ini ya pun kuncupnya terbuka dengan sempurna, ini terbuka dengan sempurna. Ini pun sama, ini tipe ASEAN Agri ya. Kembali lagi ke Turiono channel. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi petani mandiri yang tanam. Ini sertifikat
Pak Leong King Pet. Ada banyak, ini bibitnya udah bersertifikasi semua. Rata-rata dari Asian Agri ya. Asian Agri. Oke, nanti kita akan tanya. Ini bibitan pribadi, walaupun pribadi gak bisa bagus ini. Berkualitas Asian Agri. Asian Agri punya. Oke. Ini ciri-ciri bibitnya bagus dan juga